Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dalam industri hasil tembakau. Industri hasil tembakau sendiri merupakan industri hasil pertanian yang mampu memberikan kontribusi pendapatan terbesar kepada negara melalui cukai dan pajak. Salah satu produknya yakni sigaret kretek tangan, SKT, yang dihasilkan PT Jarum Indonesia. Proses pembuatan rokok kretek sendiri tidak sampai menghabiskan waktu 5 menit. Pertama tembakaunya digiling atau dilintinglah gitu, ucap salah satu pekerja Sarahi, 44, saat ditemui di pabrik PT Jarum, Kudus. Usai dilinting dengan kertas papir, proses selanjutnya yakni merapihkan satu batang rokok atau yang biasa disebut batil. Ini kan tembakaunya habis digiling ini keluar-keluar ujung-ujungnya, jadi digunting biar rapi. Usai dirapihkan, proses selanjutnya yakni mencetak 12 batang rokok untuk kemudian dimasukkan ke dalam kemasan. Ini dicetak dulu pakai plastik mbak. Biar rapih pas dimasukin ke dalam kemasan. Dan dari industri rokok kretek inilah bisa menyerap banyak tenaga kerja khususnya perempuan di Kabupaten Kudus. Till I get up, time is barely out.